So cara tuai ni aku tak tahulah secara spesifik, tapi kita potong je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat kembali ke channel aku, channel Sarja Merajak. Okey, hari ni aku nak bawa korang semua nak tunjuk aktiviti pagi-pagi ya kat kebun aku ni. So sekarang ni pagi ni dalam pukul 7.45 macam tu. So biasanya apa yang aku buat adalah aku akan ni bancuh baja AB ke dalam air dan akan siram lah pokok-pokok yang ada kat sini. So biasanya kita bancuh baja AB je lah, tak ada baja lain. Sebelum ni ada juga baja kimia tu, so sekarang aku dah tak guna baja kimia, aku gunakan 100% baja AB. So kalau nak tengok hasil dia, jom eh. Okay, ni adalah antara hasil-hasil dekat kebun belakang ni. So antaranya adalah timun lah. So timun ni memang dah kali batch yang kedua dah. Kalau tengok sini, timun boleh tahan besar juga. Ha ni, ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, ada beberapa lagi tu yang kecil-kecil lagi lah. So ini antara, ni batch yang kedua eh. Kalau korang tengok cara aku tanam ni, aku gunakan tanah apa ni, tanah kompos yang aku beli sebelum ni. Ha, korang boleh lah kalau nak beli kan, cari kat nursery tu kan, dan cakap nak tanam untuk tanam sayur. Ha, so dia akan bagi tanah tu lah. So, tanah ni tanah kompos yang dah campur dengan kokopit apa semua tu lah. Kokopit ni sabut kelapa lah. Ha, so ni aku ni tanam pakai dengan pasu ni, pasu botol minyak makan. Ha, ni botol minyak makan aku potong dua, and then aku apa ni, lubangkan bawah dia, masukkan tanah kompos tu, dan aku semai je benih dalam ni. So alhamdulillah benih dia tumbuh dan membesar macam ni lah. Kalau korang tengok eh, so kali ni dah kali kedua dia punya buah ni. Okey, okey, baja AB ni macam ni lah. Ni baja A tu, A yang warna coklat ni, B yang warna biru-biru ni. Macam tu lah. So ambil 50ml masukkan dalam 10 liter air macam ni. Contoh macam ni lah. Korang boleh bajet-bajet sikit lah macam tu. So siram je pagi dengan petang. InsyaAllah dia akan besar macam ni. Banyak juga ni antaranya. Antara lain ni aku siram juga dekat pudina ni. Ni pudina. Ni semalam kering, mungkin panas kot. So, dia akan gemuk macam ni lah. Dan juga ni bayam Brazil eh. So hari ni kita akan apa ni, kita akan tuai lah semua ni. Mungkin boleh bagi kat jiran ke. Macam ni, sebelum ni aku ada buat video berkenaan dengan kebun ni. Masa tu lu, pokok-pokok ni, ni pokok sambung nyawa ni tak jelah banyak ataupun lebat macam ni. Sekarang ni dah lebat sikit eh. Ada ulat cukup makan. Kalau ada ulat ni kira bagus lah, sebab organik, tak ada apa, tak ada bahan kimia. So ni ada pokok bayam merah tu, dan juga kat sana tu ada pokok labu manis, dan juga kat situ ada bendi ya, batang bendi tu yang gemuk tu. Dan aku tak ada tanam pak choy. Ni ada pokok terung sikit. Ni pokok ular raja. Ni pokok apa nama ni? Ni pokok brokoli. Dia belum tumbuh bunga lagi. Brokoli sebab bunga dia kan. Ni. So nanti akan tumbuh bunga kat situ. So pokok brokoli ni ada dalam 1 2 3 ada 4. 4 satu ke satu. Ni. Dan ni aku buat kompos baru-baru ni. Korang boleh tengok video kat atas. Ni aku punya ni pokok yang keempat ni, pokok brokoli ni paling besar sekali. Ni bawah ni ada kompos lah, buat kompos secara kecil-kecilan dulu. Okay, bawah tu ada lagi bayam Brazil. Kat sini aku cadang nak tanam salad. So salad tu masih belum jadi lagi dia punya ni. So kita akan tanam kat sini lah. Dan kat sini ada ini pokok asparagus. Baru-baru ni aku tunjuk pokok asparagus. Ni dah besar sikit lah. Dah mungkin dia dah keluar. Macam ni lah. Ni asparagus.
Ni rebung dia. Halus lagi. Nanti kita bagi dia besar dulu lah. Ni ada 3 pokok. Okey, ada satu lagi pokok nak tumbuh ni. Tengok sini. Ha, tu dah hijau. Okey. Di sini ada ni pokok terung. Ha, pokok terung. Alhamdulillah jadi juga ni terung, terung kecil tu. Ha, so dah mula besar sikit. Ha, ni ada pokok daun sup. Banyak sebelum ni. So ni je yang jadi. Okey, pokok labu. Banyak bunga, ada bunga jantan lah. Kat sini. Ha, ni. Harap jadilah. Ni macam nak menjadi ni. Sebabnya baru ni aku ambil pokok apa ni? Bunga dia, bunga dia ni semak. Just buat penebungaan manual lah. Nanti kalau ada lagi yang buah jantan ni, aku akan cuba tunjuk video lah. Hanya ada satu ni. Ni dah banyak dah yang aku buat, cuma macam tak jadi. Macam ni tak jadi ni. So nanti dia akan mati lah. Dia tak membesar. Ni contoh dia. Ni tak jadi. So dia tak jadi buah dia. Banyak bunga jantan dia. Tak menjadi. Ni pokok buah kristal. Okey, apa lagi ada kat sini? Ni Bendi. Bendi. Tahan besar lah Bendi. Dia dah tua dah. Tua dah. Tua ke muda ni? Macam tua lah. Nampak sangat petik. Alright, jom kita nak tuai kita punya timun ni. Okay, kalau korang tengok kat sini. Oh, ni paling besar ni. Takat ni. Oh, jadi dia paling besar ni. Okay, kan? Kita akan potong. So, cara tuai ni aku tak tahulah secara spesifik, tapi kita potong je lah. Nampak eh. Ni paling besar sekali ni. Okay, satu. Ha, ni kat bawah ni lagi. Ni dua lah. Panjang ni, sedap ni. Okay, kita kat sini, sini, sini. Sini eh. Besar ni. Tengok eh. Korang tengok sini. Alright. Tiga. Sebelum ni kita petik, kita petik dia kecil sikit. Takut dia tua kan. Ini sama ni, boleh lah. Mungkin kita akan biarkan lah. Ada satu kedua agak ni. Ni pelik sikit. Dia terbulat macam tu. Okay. Sini ni kot yang macam besar. Dia lagi. Dia yang tu kita tinggalkan lah. Taruh dua besar. Besar ni muda kat tu. Tapi rasanya ni muda lagi sebab dia punya ni getah keluar lagi. Ini sedap ni. Hari ni kita nak buat punya bayam Brazil. Ini bayam Brazil kita ni. Okay. Macam aku cerita tadi sebelum ni, aku gunakan baja AB lah. Macam baja AB ni lah. Dia punya tahun dulu lain macam eh. Besar-besar. So tak macam biasa lah. Kalau kita tak pakai baja ataupun kita dah siram air je mungkin. Ataupun kita tak siram air, dia akan kecil-kecil je. Kalau kita kalau siram air mungkin besar sikit lah. Tapi kalau kita pakai baja AB ni, dia punya daun tu besar sikit. Jom kita potong. Jom kita korang nak tahu cara tuai dia. Cara tuai pak. Korang nak tahu cara semai dia, nanti boleh tengok video aku. Aku letakkan di video yang dulu tu. Itulah cara dia. Kalau macam dalam ni, korang kalau nak makan dia, buang daun dia, ambil batang dia, cucuk balik je kat tempat asal.
Jangan lupa juga tuh, supaya tidak terlalu sangat. Kalau muda boleh lah makan, kalau tua kita boleh buat apa nama tu, kita boleh buat bagi biji benih dia. So yang ni lah kedua. Sikit pudina ni tadi aku dah trim daripada pokok tu. So macam ni lah banyak yang dapat. So kita orang pun tak makan sangat buah buah pula, daun pudina ni. So mungkin kita akan bagi-bagilah kat jiran kan, mantu ada yang nak buat semayan ke, ataupun nak buat teh pudina ke, boleh lah. Alright, okay, kita dah packing kan ni. Ada bayam, bayam Brazil, timun dan juga pudina. So bolehlah kita edarkan kepada jiran-jiran sebelah.